Ini Daisuke Sato, pemain asing Persib Bandung 2-3 pertandingan terakhir lewat kanal YouTube Tommy Deski. Selalu aku memuji apa yang ditampilkan oleh Daisuke Sato dari sisi defensif. Ini salah satu analisa yang aku lakukan. Antitesis taktikal dilakukan oleh Boyan Honda di babak kedua saat menghadapi Persis. Edo keluar, Daisuke Sato masuk. Dari sisi defensif, Daisuke Sato lebih mumpuni. Nah, di laga ini pun, dari sektor kiri permainan Persib Bandung yang terus dicecar oleh Barito Putra lewat Bagas Kahvi, teman-teman, itu ya bisa aku katakan case close, bisa diantisipasi oleh Daisuke Sato dan back dari Persib Bandung. Dan di follow oleh Daisuke Sato di Twitter, Daisuke Sato mengikuti Anda. Wah, 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 wah.